Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Kabar depan bulan. Nah. Sana. Oke, kita mau ngapain Mas Jok? Kita mau proyek itu biasa. Oh, mau kali. Heeh. Ya tak tukangi, aku mantan tukang kondian. Yo. Yo. Yo guys, kita proyek, nerusin proyek. Terus, terus diabadi dulu ini. Masih yo. Terus, terus, terus. Pintunya buka dikit ya. Proyek. Iya, ini nerusin proyek lah. Jadi kita main tebak-tebakan lagi, guys. Kemarin yang di sana belum ada yang bisa jawab, Mas Adu. Oh, belum, belum. Yang sana belum, belum ada yang pas. Jadi hadiahnya belum aku kirim. Nah, belum ada jawaban. Itu 2 minggu lagi kita. Jadi lagi-lagi kita mau tebak-tebakan lagi, kira-kira ini mau buat apa, guys? Nah, ini kan saya seorang arsiteknya ya, jadi nggak perlu tanya saya, tanya ini. Nah, saya sudah kalau berhasil menjawab itu mau dikasih apa? Dikasih apa? Ya ini bukan ini buat penonton gitu loh. Nah, ini kan buat cuci mobil Mas Joko. Hah? Kandang anak-anak serotop. Ah, kamu tuh udah dibocorin lagi. Tinguk gitu ya. Tinguk ya, nanti tinguk. Ya, boleh. Si Raba, jarinya gimana? Enggak kira apa ini nah, itu diayak. Kalian tuh harus lembur hari ini. Hah? Sulaiman apa sih? Satu. Terus habis apa? Oh, gua ke sana dah. Iya, di akuarium. Itu kalian pada ngapain gitu lho. Katanya lembur. Iya, kalian lembur ini nanti dihitung sama Mas Satu. Oke, ini kroposnya udah enggak perlu disaring. Itu kebalik ya, saya ini di sini dulu. Gimana Pak? Di sini. Nah, kalian daripada gabut toh. Nah, daripada kalian gabut emang kayak gitu lemburan. Ini nih, sini tak tunai. Pegang Ustaz. Nah, dia tuh masih pintar. Yuk kita tinggal yuk. Pintar. Ini nyontoin. Mau berapa liter kering mas? Gak lino lah. Oh lino. Ini mandornya banyak banget ini ya? Oh iya dong. Yang itu. Malah akon itu yuk. Ngece terima akon. Loh. Oke, okay, jadi gini guys. Ya udahlah aku buka duluan nanti ini untuk kantor serotop itulah. Daripada nanti ini. Coba kalian mapan di sana mungkin untuk lokasinya. Coba. Tapi saya mencium aroma-aroma apa? Orderan yang akan membludak jika. Coba posisi kalian nanti kalau udah jadi gimana ini? Nah, kamu oh, gitu. Makingnya sini. TV-nya enggak ada. Nah, ini tempat packing itu nanti kalau terang kalian bisa di luar. Oh, di luar nanti. Ya. Ini khusus untuk kalau kelihatan, ya. Kalau hujan nanti kalian bisa itu jadi satu sama sangkar. Nah. Nanti bisa jadi itu soal galeri mau pindah di sana. Nah, di sana buat teman. Tempat live dan juga penyimpanan barang kalian. Ya. Tuh. Kalau kalian nanti menyatu aja sama Putra enggak apa-apa sana. Nah, sini kamar mandi ya. Bukan, itu tempat selongkong dan alat. Kalian enggak ada kamar mandi lagi ya. Hah? Kamar mandinya di dalam tapi enggak pakai tembok. Jadi los-losan. Kalian udah enggak dapat kamar mandi lagi. Hah? Karena kalian tidak pernah merawat kamar mandi. Oh. Kamar mandi hak milik saya. Nah, nanti bayar 2.000 sama Putra. Enggak apa-apa. Oke. Okay. Mandi 10.000. Oke, enggak apa-apa. Oke, baik. Gimana nih kalian senang? Barusan dapat hadiah. Kamu buat kali apa? Buat dan antar. Iya. Kamu barusan cekot apa, Faizin? Boleh. Faizin. Kamu barusan cekot apa aja? Aku kasur. Kasur doang. Kasur doang. Iya. Putra? Kaos. Kaos doang. 5. Ya nanti aku satu ya, putar ke tadi ya. Ayo lah. Ya enggak apa kamu ber apa? Tadi CO nganu jok sama Masterim. Oke. Ini si Bahlul apa? Sayap alfa, mika belakang, pancing, katok. Oke, ini fokus ke motor ini. Ya, Ferry. Pak. Apa, Irpa? Cekot Pak Helen. Cekot. Kamu harusnya. Tanyain Bapak Jok. Enggak.
Aku kemarin pesan dessert eagle terus kartu. Ini tuh Irfa, aku sebenarnya tadi pengen kamu tuh ini check out tiket Swarga. Swargo. Mas Putra itu udah nyari-nyari apa namanya? Bok, bok, apa? Oh, reptil. Jadi pengen beli center euy. Ya, kamu mau nyuci motor, Boy? Apa? Mau nyuci motor, mobil? Mana? Aku juga mau nyuci ya. Nih. Nah, si Lucky. Oh, Lucky malah kesana lagi. Oh, kamu kenapa? Lo Boy itu lo. Udah Boy, kasihan Nemo, Boy. Boy, kasihan Nemo, Boy. Dari tadi Nemo gini terus. Dari tadi gini terus. Coba tahan. Ini cuma sementara mau tahan dulu. Mas Adi aja udah kebal. Rasanya bikin satisfying ya. Akhirnya langsung dicek lagi. Rasanya di gigi itu rasanya gimana gitu. Lo. Enak kan? Itu bau makara cuman makan-makan sendiri. Oh, ini tadi. Ini kalian kenapa belum pulang? Yowie, Jo, Pak Jo. Sana pulang. Ya. Besok enggak usah kesini lagi lu. Gitu Mas Jo. Itu si Bareng ngapain kesini lagi? Aku tuh. Kamu ngapain kesini lagi? Katanya kamu udah ini mau ke Tangerang, udah kerja enak. Kenapa kamu pulang sini? Tolong jelaskan. Ya katanya bingung. Baik sini dulu. Maunya 3 hari. Coba kamu sekarang klarifikasi di video aku kenapa? Karena Putra itu WA terus ya lo. Oh, Putra WA. Jangan pergi karo Lukman aku kangen gitu. Oh, digendoli sama Putra. Emang gitu, Put? Iya. Kamu alasannya kenapa, Put? Aku Aku sama Bayi ya. Oh, sini aku tanyain dulu. Hah? Kenapa? Kemarin dia udah mundurin dia mau layat. Oke. Okay. Mana aku? Hey, Bari. Ini belum selesai kamu tuh tak tanyain. Kenapa kamu gendol di sini? Kamu ada alasan. Karena apa? Karena pedot. Malam aku nonton live TikTok kamu. Kenapa kamu balik ke sini? Nganu jadi balik mana tadung pedot enggak apa? Ini Bari ini paling dekat sama Putra sebenarnya. Wah, ini pedot. Aku jadi curiga ini ada apa ini sama Putra ini. Putra itu gini ya, jadi sebenarnya Putra itu siluman gunung. Mermet gitu ya? Mermet. Enggak, kamu kan kemarin diserang haters toh. Katanya karo ngapusi mau keluar. Ya, itu tuh aku emang dia mau keluar tuh pertama itu. Nah, terus kan siapa? Di sana itu boynya bilang kalau bisa dikerjakan di rumah tapi gajinya dikurangi. Jadi bikin edit video tentang ini. Besok kamu ngerjain sehabis pulang dari sini. Berarti kamu tega ninggalin tim Srotop. Tapi kalau di sini kerja di sini nggak boleh kerja sampingan. Ya nanti tak, kan itu nggak tiap hari. Jadi kayak sebulan sekali. Nggak boleh kerja sampingan. Ya. Apalagi kalau malam. Iya, kamu harus istirahat. Apalagi malam kamu istirahat dulu. Iya. Putra juga pas. Jadi kamu pengen beli baju. Baju apa? Baju di. Woi, jangan dicampurin loh, Boy. Emang dari dulu tuh, Boy. Ini buat nyuci mobil. Ya. Oke, okay, Boy, aku juga mau nyuci. Masya Allah, ini buat apa ini, Jin? Buat itu tataran batu. Buat jalan. Udah, ini nanti di kamu ditinggalin lagi, sedih lagi. Enggak. Oh. Nah, gilanya juga nih. Lucky mau ngapain dulu? Itu mana anaknya? Kasih sana. Yang cepet lagi. Punya siapa ini Mas? Jadi kamu yakin mau balik ke sini lagi? Mending gak usah sih. Tapi di sini tak foto separuh. Iya. Karena kemarin kamu udah pamitan. Betul sekali. Sebenarnya kita udah ada pengganti. Iya. Mana? Tapi kalau kamu mau di sini. Oh, hampir. Kucingnya bawa enggak, Mas? Oh, enggak. Tuh ngapain itu? Apa?
Nah ini. Oke ya udah Wahid ya, kamu kerja di sini lagi ya. Kamu udah nggak usah pamit-pamit aja. Ya, nanti sekalinya pamit ya udah aku nggak mau nerima lagi. Kita langsung ACC kamu pamit. Saudara itu loh. Nah. Jadi nggak bisa terpisahkan. Ya ini kemana udah pamit. Bah gila nih. Udah sana pulang-pulang. Ya enggak, kita kan udah jam 5:30 gitu loh kasihan. Ya ramu sana. Sapu dulu Mas Jok. Ya sapu dulu yang bersih ya. Mas Jok bangun tiga. Tulangnya di. Tul bawain kunci gini ya. Tul. Tul ambilin kunci Pak Ciru. Mau dicuci. Ikutin. Nah. Gitu. Satu. Oke, ya udahlah guys, seperti kira video dari channel Rasio 87. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Udah. Udah.